Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta tanaman hias adenium, atau juga kita dengar di lapangan orang-orang menyebutnya juga sebagai bunga tanaman hias bunga Kamboja Jepang. Baiklah teman-teman, tahukah teman-teman semua dari mana asal muasal bunga hias ini, tanaman hias adenium ini? Yaitu tanaman hias adenium ini yang pertama adalah berasal di kota Aden. Kota Aden adalah ibu kota Yaman dan sangat terkenal di sana sebagai wilayah kering, sehingga tanaman hias adenium ini senang tumbuh di media tanam yang kering, teman-teman. Teman-teman pencinta tanaman hias adenium, sebenarnya kita lakukan perawatan pada tanaman hias ini tidak ribet dan sangat mudah, teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini bunganya sangat super dan sangat cantik. Pokoknya cocok untuk memperindah halaman rumah kita, teman-teman. Pecinta tanaman hias adenium, pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman semua untuk mengikuti saya melakukan perawatan adenium agar subur dan rajin berbunga, teman-teman. Jadi teman-teman, kita mulai dari perawatan pertama, yaitu perlakuan pada saat kita melakukan penyiraman. Di sini teman-teman lakukanlah penyiraman pada saat media tanam itu sudah kering. Jadi pada saat musim kemarau kita melakukan penyiraman 2 kali sehari, dan lakukanlah pada saat pagi hari dan sore hari. Jadi teman-teman perlu diperhatikan penyiramannya di kala musim kemarau kita lakukan 2 kali, yaitu pada saat pagi hari dan sore hari, teman-teman. Jadi teman-teman pencinta tanaman hias adenium, yang perlu kita ketahui adalah tanaman hias adenium ini adalah tanaman hias yang menyukai tempat yang lebih hangat dan terkena full matahari. Jadi teman-teman usahakan jangan menempatkan bunga adenium di tempat lembab karena akan menyebabkan kematian. Nah teman-teman, yang selama ini mungkin teman-teman banyak mengalami kendala, yaitu kok tanaman hias adenium saya sering mati. Jadi perhatikan di sini teman-teman, saya tekankan perhatikan suhu untuk tanaman hias adenium ini. Jadi tempatkan bunga adenium ini di tempat yang kering dan cukup sinar penyinaran matahari. Jadi teman-teman jangan ditempatkan tanaman hias adenium ini di tempat lembab karena akan mudah jamur menyerang dan akan terjadi pembusukan, dan berakibatnya yaitu fatal, teman-teman, yaitu akan terjadi kematian pada tanaman hias adenium kita. Dan yang berikutnya yaitu ketiga, teman-teman, pecinta tanaman hias adenium, yang perlu kita lakukan yaitu pemupukan. Dan pada kesempatan ini kita nanti akan melakukan pemupukan agar adenium kita rajin berbunga dan subur, teman-teman. Pupuk-pupuk apa saja yang perlu kita siapkan? Yaitu di sini saya memakai pupuk NPK 1616 Mutiara dan NPK Bas, dan serta pupuk SP36, teman-teman. Ini teman-teman yang kita siapkan, yaitu pupuk NPK. Di sini saya gunakan yang pertama yaitu pupuk SP36, teman-teman. Ini saya tunjukin yang saya gunakan, pupuk SP36. Teman-teman perhatikan, ini adalah pupuk SP36 yang telah kita siapkan untuk kita lakukan pemupukan. Dan yang kedua, di sini saya gunakan juga NPK Bas, teman-teman. Ini adalah NPK Bas yang kita gunakan. Nah, ini teman-teman NPK Bas. Jadi ada 3 pupuk yang kita gunakan pada pemupukan agar bunganya rajin berbunga, adenium kita rajin berbunga, yaitu yang ketiganya NPK Mutiara 1616, teman-teman. Jadi di sini kita lakukan agar bagaimana sih
tanaman hias adenium kita rajin berbunga dan full berbunga. Jadi teman-teman, jadi kita ambil 2 sendok makan pupuk NPK 16-16, dan setelah kita ambil 2 sendok makan pupuk NPK 16-16 mutiara, dan kita tambah 1 sendok makan SP36, teman-teman. Jadi di sini sudah 3 sendok, yaitu NPK 16-16 2 sendok, SP36 1 sendok, dan satu lagi kita ambil NPK bas 1 sendok makan juga, teman-teman. Jadi semuanya ada 4 sendok makan NPK 16-16 mutiara 2 sendok makan, NPK bas 1 sendok makan, dan SP36 adalah 1 sendok makan. Dan kita campur dan kita aduk, teman-teman. Ini setelah teraduk dan kita siapkan untuk kita lakukan pemupukan pada tanaman. Jadi kita sesuaikan saja kebanyakan media tanamnya, teman-teman. Jadi sesuaikan jumlah pupuk dengan media tanam. Jadi di sini nanti saya tidak habiskan pupuknya, kita sisain karena media tanamnya tidak banyak, teman-teman. Jadi kita korek sekeliling dari tempat media tanam di pot, teman-teman, kita korek, dan nanti kita akan lakukan pemupukannya, teman-teman. Setelah kita korek di sekelilingnya sehingga terbentuk seperti saluran kecil, maka kita lakukan pemupukan sesuai yang kita lakukan tadi, yaitu sesuai dengan campuran yang saya lakukan. Jadi nanti teman-teman, setelah teman-teman taruh semua pupuk di sekeliling tanaman, maka tutup kembali saluran yang telah terbuat, teman-teman. Jadi lakukan nanti penutupan kembali dengan media tanam agar pupuk-pupuk yang kita lakukan di sini tidak tampak, jadi tertutup semua. Jadi waktu kita lakukan penyiraman tidak tersembur keluar, teman-teman. Jadi beginilah caranya agar media tanamnya juga gembur dan cukup membuat adenium kita rajin berbunga. Jadi pupuk di sini tidak cepat mudah cair, teman-teman. Jadi dia akan bertahan secara lama sehingga nutrisi untuk tanaman hias adenium kita cukup, teman-teman. Jadi inilah cara perlakuan saya melakukan pemupukan agar adenium rajin berbunga, teman-teman. Teman-teman perhatikan di sini, sudah saya tutup semua di sekeliling media tanam. Di media tanamnya saya tutup semua dengan media tanam, dan pupuk yang telah kita taruh tadi telah ditutup oleh media tanam. Jadi inilah cara kita melakukan pemupukan agar adenium kita rajin berbunga, teman-teman. Ini cara yang saya lakukan. Demikianlah teman-teman cara kita melakukan pemupukan pada tanaman hias adenium kita kali ini agar tanaman hias kita rajin berbunga dan subur. Demikianlah teman-teman, sampai ketemu di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.